Halo, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Selamat sore teman-teman semua ya. Hari ini 7 Agustus guys ya. Saya masih menginformasikan bahwa kapal KMP Mutiara Berkah di Pelabuhan Indah Kiat Perak masih terbakar ya. Dan sudah akan tenggelam guys ya. Sudah miring laut guys. Teman-teman bisa menyaksikan ini guys. Cukup parah guys ya, udah cukup parah guys. Tapi untuk apinya sudah mulai, asapnya sudah mulai putih ya. Tandanya kalau sudah putih itu sudah mau udah mulai hilang guys apinya guys. Ini teman-teman bisa saksikan sendiri ya. Kapal masih berusaha untuk memadamkan untuk dan mendinginkan kapal ya. Ini kapal-kapal takut juga masih terus berdatangan ya guys di ini untuk menyemprotkan air ke dalam kapal guys. Teman-teman bisa lihat nih, saya zoom lagi ya guys untuk kapalnya guys. Inilah guys kondisi ya, kondisinya kapal sudah miring ke laut, sudah hampir tenggelam guys, parah ya. Saya juga meminta doanya buat teman-teman juga ya, semoga kapal cepat padam guys ya, agar cepat didinginkan dan cepat-cepat bisa dievakuasi kendaraan truk-truk ya. Dan informasinya ini truknya ada 139 ya guys di dalam kapal. Menyedihkan ya guys, ini tragedi lumayan parah ya guys di Merak ini guys. Kapal besar terbakar ya.